Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto mengunggah foto momen buka puasa bersama keluarga. Terlihat Prabowo dan Titi Soeharto serta anak mereka, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo, menikmati hidangan berbuka puasa. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto menikmati hari pertama buka puasa ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Prabowo tampak memakai baju biru dongker, Didit dengan sweater coklat, dan Titi baju senada dengan Prabowo dilengkapi dengan kalung selendang. Prabowo, Titi, dan Didit juga terlihat sambil berbincang akrab. Momen ketiganya saat berbuka puasa ini pemirsa digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Meski dalam unggahannya Prabowo tak menulis satu kata pun, tetapi foto ini mendapatkan respon tinggi dari warganet. Buka puasa bersama Prabowo mendapatkan 1.900.000 lebih likes dan 82.000 lebih komentar. Isi kolom komentar pun menuai beragam reaksi, mulai dari terkejut hingga turut bahagia atas kebersamaan itu.